Sedikit menangkap apa yang disampaikan Ibu Nurhayati tadi, yaitu terkait dengan TAPERA. Kami melihat ternyata belum ada satu pandangan sama-sama di Dewan. Kalau kami pada prinsipnya Bu, TAPERA ini yang jelas ini adalah tidak menguntungkan pekerja, di mana kita saling mengingat apa yang dikelola oleh badan hukum. Kita ingat pada 392 pada saat itu jam sostek. Di 392 jam sostek itu terkait dengan pencairan dana JHT. Di sana ada mengatakan bahwa masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu itu adalah 6 bulan. Dan pekerja pada saat itu Bu, belum ada lahir undang-undang cipta kerja atau belum menjamurnya outsourcing. Mohon maaf Pak, ini agak panjang. Kalau boleh, tanpa mengganggu rasa demokrasi dan hak bicara Bapak, sekarang 1:30, kami harus sholat, harus makan, jam 1 kami harus ada di sini lagi. Bapak boleh bicara berdua dengan Bu Nur Hayati, karena ini aspirasi Bu Nur Hayati Betul. waktu beliau dulu Komisi 5, Pak. Betul. Ini 2 menit saja Pak, closing kami. Ya. Pada prinsipnya begini Bu. Kehadiran kami, apa yang disampaikan Ibu tadi, seolah-olah di sini memang TAPERA didukung. Jadi kami prinsipnya, apa yang kami statement pada pagi hari ini, di saat audiensi ini kami datang ke DPR RI, adalah pada prinsip yang menolak itu TAPERA dan dicabut PP nomor 21 tahun 2024. Tidak ada kompromi. Mungkin itu closing statement kami. Terima kasih. Saya semangatnya sudah sama dengan Bapak. Udah nggak usah dijawab nanti itu. Saya mau jawab. Begini Pak. Jadi begini Pak. Bu, saya kita bukan bicara mata-mata aja Bu. Ya kan, kita bukan tidak setuju. Tetapi kami akan memberikan masukan ini kepada pemerintah. Kami tidak pada posisi yang bisa memerintahkan untuk mencabut PP-nya, tapi kita akan memberikan masukan ini kepada pemerintah dengan diskusi apa yang disampaikan oleh masyarakat aspirasinya. Karena pada saat ini memang TAPERA itu diberlakukan, tetapi kan belum diberlakukan Pak, hanya baru dibuat PP-nya. Nah ini pemerintah pun akan menunda. Nah ini kami meminta kepada pemerintah menunda ini sampai kapan, kan begitu. Nah sampai masyarakat siap gitu. Ekonominya siap, dikarenakan apa? Kami mengetahui bahwa setelah COVID-19 ini, masyarakat sulit, banyak yang ter-PHK, banyak yang belum bekerja, banyak yang bahkan gajinya pun belum baik-baik saja. Pendek nah, aja, itu kami sadari. Nah, makanya ini adalah masukan dari kami kepada pemerintah nanti atas aspirasi Bapak-Bapak sekalian. Kan bukan hanya Bapak yang memberikan aspirasi, banyak yang memberikan aspirasi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah, tetapi ini adalah sebetulnya haknya Komisi 5, Pak. Gitu, di TAPERA itu Komisi 5. Nah, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan kami di fraksi-fraksi kami ini yang berada di Komisi 5 untuk menyampaikan kepada Menteri PUPR bahwa bagaimana TAPERA ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan tidak membebani masyarakat. Kalau perlu dicabut, ya dicabut saja begitu. Nah, ini adalah aspirasi yang akan kami sampaikan, Pak. Jadi kalau misalkan dulu memang kami meminta Komisi 5 bahwa dulu kan hanya ASN, tetapi kan teknisnya harus diatur dengan baik tentunya. Nah pada saat sekarang ini, teknis ini tidak dibicarakan dengan kami lagi, karena saya juga tidak tahu, saya sudah berada di Komisi 9 Pak. Tetapi pada saat saya di Komisi 5, memang ini adalah satu pembicaraan kami dengan TAPERA gitu. Dan TAPERA pun banyak kami kritisi, bukan hanya Bapak yang mengkritisi, kami pun mengkritisi begitu. Baik, itu Bu. Di sini yang jadi masalah, masalahnya sasarannya adalah swasta Bu. Ya. Kalau dulu kami tidak mempermasalahkan itu, yang jadi masalah TAPERA ini adalah swasta. Begini. Di mana pekerja, kami menolak itu, jangan sasar swasta, kami sudah memberikan solusi tadi. Pak, barangkali ini miss-nya karena Ibu tadi tidak mendengar pembicaraan dari awal, jadi menanggapinya dengan semangat Komisi 5. Lebih-lebih Bu membandingkan dengan penghasilan Singapura dan sebagainya. Negara kita belum mampu. Mas, saya ngitu, Pak. Saya tidak membandingkan, Pak. Saya hanya bilang TAPERA sini dibuat di beberapa negara. Begitu. Nah, Indonesia tentunya harus menyesuaikan dengan sosialisasi dan lain-lain. Kami bukan tidak
setuju apa yang Bapak sebutkan kepada kami? Tidak. Kami juga tentunya memihak kepada rakyat. Ini akan kami sampaikan kepada pemerintah. Tapi kan hasil akhirnya pemerintah yang bisa menentukan, Pak. Kami, Bapak menyampaikan kepada kami, kami akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini memberatkan masyarakat, ini bukan waktunya, begitu, Pak. Jadi bukan berarti saya bilang TAPERA itu harus dilakukan di sini, harus, harus, dan pemerintah silakan membuat, tidak. Kami juga tentunya sekarang mengevaluasi. Kami menerima semua apa masukan dari masyarakat. Dan kami akan memberikan masukan kepada pemerintah yang jauh lebih baik lagi. Bagaimana pemerintah tidak membebani masyarakat, kan itu yang diinginkan, kan? Ya, nah, oke. itu adalah yang kami Kalau akan gitu kita sampaikan lihat, kepada kita pemerintah. lihat endingnya seperti apa. Yang jelas kami dari masyarakat buruh itu tetap menolak. Apabila di dalam ending ini adalah tetap di ujung akhirnya, apa itikad baik kami untuk adensi tidak bisa menghasilkan yang memuaskan, jelas kami akan melakukan satu eskalasi untuk melakukan Pak. gerakan. Itu aja, Bu. Baik, Pak. Saya kira kami mendengar dengan jelas pembicaraan Bapak. Kita tadi saya sudah katakan ini semangat Ibu Nur Hayati waktu di Komisi 5, Pak. Di Komisi 9 beda. Nanti Komisi 9 kita akan bicara dengan Ibu Tenaga Menteri Tenaga Kerja, kita akan sampaikan kehendak para pekerja, kehendak buruh agar Menteri Tenaga Kerja membawa masalah keberatan pekerja terhadap pemberlakuan TAPERA ini di dalam rapat kabinet, dan di rapat kabinet itu kalau bisa diputuskan segera mencabut peraturan pemerintah yang keluar. Begitu Pak semangatnya kita di Komisi 9. Cukup ya Pak? TAPERA Komisi 5, tapi kita bisa mengingatkan Menteri Tenaga Kerja membawa aspirasi buruh agar Menteri Objeknya Tenaga adalah Kerja membicarakan tetap di dalam rapat pekerja, kabinet. tapi objeknya adalah tetap pekerja, Bu. Betul, Bapak. Betul, Jadi betul, Pak. objek Betul, Pak. objeknya adalah pekerja yang kena sasaran. Betul, Pak. Bapak setuju sama saya, kan? Kita bicarakan dengan Menteri Tenaga Kerja, aspirasi Bapak. Menteri Tenaga Kerja agar bawa aspirasi ini ke rapat kabinet, agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah tersebut. Cukup? Cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas pertemuan kita ini. Kalau kurang-kurang berkenan, ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Bapak kembali ke daerah dalam keadaan sehat, walafiat, selamat. Tetap mengabdi kepada kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara kita di dalam jangka waktu yang panjang di masa yang akan datang. Saya sudahi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.